cek 9 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan itu teman-teman, depan itu, nah itu pasarnya teman-teman, yang putih kanan ini KWK, di pinggir ini banyak tukang beca. Nah, di depan itu ada gerbang putih itu teman-teman, gapura putih itu gerbang dari pasar Klewer. Ini ada yang dagang makanan, ada beca. Pasarnya dari depan, dari tampak sini, view dari sini. Nah, ini kita ada mobil polisi, motor Harley polisi. Jalan, kita jalan ke sana teman-teman. Nah, ini di kanan ini banyak kios-kios. Ya, rata-rata yang di sini ini di pasar Klewer ini adalah pedagangnya adalah tekstil ya teman-teman. Kalau di Jakarta itu, jadi kalau di Jakarta itu ya ibarat kata Tamrin City lah. Ini Tamrin City-nya kota Solo. Kota Solo yaitu pasar Klewer teman-teman. Nah, ini pasarnya nih, pasarnya ini. Nah, gede juga ya, seperti stadion lapangan bola ini teman. Was, next time kita akan review ke sana ya, di dalam. Tapi dari sini juga kelihatan lah ya, seperti itulah teman-teman. Kita coba ke sana nih. Nah, ini tampak depan nih pasar Klewer. Gede tulisannya. Ini kita cari makanan di sini. Nah, sebentar kita istirahat, cari makanan di mana ya? Oh, mungkin di sana kali. Iya, kita jalan ke sana teman-teman. Kita jalan ke sana. Panas-panas begini. Panas ya cuaca saat ini panas. Pasar Klewer. Nah, ini di sebelah kanannya ini teman-teman, ini ada
pesantren nih. Ini pesantren di sebelah kanan saya nih, yang sedikit ada titipan. Ini pesantren. Tuh pesantrennya. Nah, masjid, ada Masjid Agung Surakarta. Gak ada Masjid Agung Surakarta. Jadi di baliknya itu ada pesantren. Nah, kalau hari Jumat, ya kan, warga di sini, sekitar sini, ya berjamaah nih di Masjid Agung ini, Masjid Agung Surakarta. Kita jalan lagi teman-teman. Ya di sini banyak, masih banyak kita temuin, masih bebas ya, hati dalam arti kata masih santai. Artinya becak masih boleh beroperasi di sini. Kalau di Jakarta mah sudah tidak boleh ya. Nah, ini bapak ini. Jadi banyak. Kalau yang bosen ya, misalnya enggan untuk jalan kaki, kalau mau berkeliling-keliling kota Surakarta ini ya bisa pakai becak. Sebelumnya andong teman-teman, sebelumnya di sini banyak andong, cuma kayaknya udah mulai jarang, kayaknya udah nggak boleh ya andong. Tadinya banyak andong berkeliaran juga, tapi kayaknya udah nggak boleh. Kalau beca masih bisa diperbolehkan, padahal mah andong mah asik tuh, lebih asik. Waktu saya masih kecil mah di sini mah andong banyak berkeliaran, gitu. Banyak andong. Andong itu ya model kayak beca. Kalau beca ya istilahnya apa ya, andong ya, kereta kuda lah gitu, kereta kuda. Kalau bahasa itunya kereta kuda. Jadi seperti gerobak yang dituin, seperti becak cuma ditariknya dengan kuda ya. Dengan kuda. Mungkin peraturan pemerintah dirubah. Jadi oleh wali kota dirubah jadi tidak boleh, mungkin karena kotorannya ya. Kotorannya dari kuda, padahal kan kotoran kuda bisa diatasin juga sebenarnya. Tapi itulah mungkin bisa supaya lancar juga kali ya. Ya udah seperti inilah, tidak terlalu padat ya kita. Saya yakin mah kemarin mah padat sekali ya. Acara resepsi di sini udah termasuk padat teman-teman. Cara di kalau lihat dari bertumpuk ke kendaraan, pengaturan lalu lintasnya. Nah, ini sisi samping ya, sisi belakang apa samping nih? Dari Pasar Klewer. Ini kalau di sono mentok. Nah, ini kita karena kita balik lagi deh. Kita balik lagi, kita jalan. Nah, di mana nih? Nah, itu. Kita coba ke sana teman-teman, kita coba arah mana nih ya, pokoknya arah ke sana dah gitu lah, arah utara apa gimana nah. Ya sana lah ya teman. Kita seberang, kita coba nyebrang. Nah, pelan-pelan di sini. Nah, ini ada tempat makanan juga, ada kulineran juga nih di sini. Cuma di sini parkirnya ya. Di mana ya? Daerah Kauman. Kantor Kelurahan Kauman. Nah, ini kalau agak lurus ke sana ya, itu ada Kelurahan Kauman. Jadi ini masih kebanyakan toko-toko tekstil ya, fashion di sini. Nah, ini sebelah sini, sebelah kiri sepanjang ini orang dagang. Ini sore, suasana sore teman-teman.
Siang lah, siang suasana sana siang. Ini kalau malam lebih rame ya. Lebih rame suasana malamnya. Karena ada lampu-lampu. Suasana malam akan lebih banyak lagi jajanan, yang jajanan makanan kuliner nih. Kalau mau wisata kuliner di tempat ini nih, banyak lagi. Nah, coba kita jalan lagi perlahan ke sana. Dadah. Aduh. Nah, ini kita coba perlahan-lahan ke sana. Ini kayak sibuk sekali orang-orang aktivitas. Ini tidak begitu macet ya teman-teman. Jadi daerah Pasar Klewer ini tidak macet ya seperti di Jakarta ya. Ketika saya ngevlog ini pun enggak terlalu macet, traffic jam tidak terlalu. Jadi lengang, bebas ya, kebetulan parkir pun kayaknya sepertinya tersedia. Tidak padat, enggak tahu ya kalau malam nanti ya gitu. Tapi saya yakin juga tidak terlalu macet lah gitu. Kita juga bisa lurus ke sana. Cuma kita dari sini aja deh. Atau kita balik lagi aja ya, teman-teman. Lurus bisa. Enak di sini mah pas menjelang malam Minggu ya, weekend ya. Terutama ini di daerah tadi tuh, di lapangan tadi tuh, lapangan itu pusat rame orang-orang di situ kalau weekend, muda-mudi jalan di kota Surakarta. Nah, di sini juga ada ya mana nih enak kita nongkrong di mana nih ya, kita istirahat di mana nih ya, kita kan siang mukbang, kita mukbang dulu, cari tempat mukbang. Tidak ketemu teman-teman, jadi itulah tadi reportnya ya, report dari vlog saya. Nah ini nih, kita jalan lagi. Aduh, goyang-goyang bentar ya kameranya. Ini gimbalnya nih ya, lumayan stabil lah gitu. Kita balik lagi kita balik ke mobil. Nah, telepon besar, ada lapangan. Nah, ini buat bapak-bapak Smapres, bapak-bapak dari TNI yang kemarin begitu sibuk siaga penuh dalam upaya pengamanan resepsi pernikahan yang kemarin anak dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga hadir kan. Jadi pengamanannya banyak yang dikerahkan dari acara tersebut, karena banyak tamu undangan juga dari dalam negeri, mau apa, dari dalam negeri maupun luar negeri ya, undangannya banyak juga.
Ada
ada pasar Beler. Itu pasar besar, tapi saya lihat tadi itu ada tekstil ya. Nah, teman-teman, ada dalam perjalanan on the way pulang ya. On the way pulang. On the way pulang balik lagi ke Jakarta teman-teman. Akan kita semua selamat sampai di tujuan ya. Ikuti terus ya keseruannya pulang nanti. Ya mungkin karena terlalu panjang kita buat beberapa part. Ya jangan lupa teman-teman tiap yang nonton video saya ini full tanpa skip, tetap saya doakan uangnya ditambah 10 miliar amin ya robbal alamin. Teman-teman para dari TNI Pas Pampres ya. Jadi beliau gelar after acara resepsi kemarin, resepsi dari pernikahan adiknya wali kota ya. Wali Kota Solo ini lapangan acaranya sih dari gedungnya dia di sebelah kiri dekat pasar Klewer. Ini para yang mobil-mobil itu sebagian diparkir di sini. Para petugas personel dari TNI maupun kepolisian ada yang parkir di sini nih. Dan setelah selesai ya. Ini suasananya nih, suasana lapangan ya sedikit lengang ya, kemarin padat sekali. Jadi para bapak-bapak ini ya refreshing lah gitu, melakukan refreshing setelah tugas besar ya kan, tugas besar. Maaf ya kejauhan. Ini lapangannya kebetulan cerah teman-teman. Cerah, suasana matahari cerah sekali ini. Kita jalan ke sana teman-teman. Nah, ini ada pohon nih unik nih buahnya nih. Buahnya di akarnya nih. Gantung udah berbuah nah, apa ya gitu. tapi akarnya gantung. Buah apa nih tuh berbuah ini, beracun enggak ya kalau dimakan ya buahnya ini ya. Kita kesana teman-teman. Ini, nah itu di depan sebelah kiri itu di ujung jalan yang ada gapura itu balik itu ada aula. Ada aula teman-teman. Aula. Tapi ditutup ya aulanya. Itu bisa digunakan untuk refleksi juga bisa. Nah, sepanjang jalan ini banyak perdagangan jadi tidak usah takut kelaparan. Banyak yang dagang makanan di sini teman-teman. Jangan lupa teman-teman sambil kita menuju cari makanan di Tom yang belum like silakan pencet like, dan yang belum subscribe silakan pencet subscribe-nya teman-teman. Nah ini kita lagi jalan-jalan menuju nyari tempat makan dulu teman-teman. Mampir
setelah tadi jalan-jalan di Pasar Klewer, teman-teman. Ini tadi kita cari tempat mie ayam. Nah, ini nih, kita mie ayam. Mie ayam sana tadi tidak ada. Kita kasih saus banyak, sedikit aja banyak, nanti kita habis. Dan ini ada kuahnya, kuahin semua aja. Dan siap yang segar-segar, es jeruk. Cobain es aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Jeruknya udah mungkin yang ditaruh kanan tadi tetap ini ayam di jalan Wimbo Harsono, ini ayam Kartosu. Aku cobain kuahnya. Beda. Ya, tadi jalan dari rumah sana. Saya dia sudah tidak sarapan. Masih panas ini. Masih, Pak. Pakai kacang. Kacang aja kok. Kacang iya, kerupuk itu juga perlu. Iya. Kacangnya. Ada kacang. Enggak ada. Oh, di sono ya ketinggalan ya. Bukan yang pakai ini biasa pakai ayam di Jakarta pakai ini. Di Jakarta ininya lebar-lebar. Tapi di sini dibuat seperti ini. Ini kayak sak. Kayak bismol. Bis apa? Kayak bis cok.
Itu ini kayak pisang. Tapi ini yang gurih teman-teman, kayak kerupuk. Enggak ada yang gini. Saya memang enggak suka pakai saus, teman-teman. Ini pakai saus sedikit aja. Karena enggak ada tawaran rasanya. Kalau kepedasan juga. Makanya saya enggak pakai sambal juga. Jadi biar lebih menikmati. Nikmatin minyak. Jadi masa-masa pakai saus dulu. Sering saya, kalau enggak sausnya itu kalau enggak semuanya. Oke, saya udah busuk. Karena saya ini enggak pakai apa-apa. Ya hampir enggak terasa sausnya. Nah, kalau ada ide atau ya ide konten yang lain, teman-teman silakan komen di bawah. Nanti saya coba review ya, coba kalau ada kesempatan saya coba review dari tempat makan tersebut ya. Kalau ada kesempatan waktu, saya akan coba review. Bagi yang sos. Awas. Ini agak lemes. Nah, itu ayamnya agak putih. Tapi ini agak lurus. Ya lurus. Teksturnya lurus. Ada saya pernah makan ayam ya, ayam itu teksturnya agak tebal-tebal. Nah, saya itu. Saya sih kalau di antara semuanya mana ya seleranya juga beda ya, tapi kalau saya lebih cenderung ke yang keriting yang agak keras, yang tidak terlalu itu suaminya. Ada sawi? Enggak, sawi doang. Tadi yang dekat pasar Flyware itu di agak di dekat gang itu masuk tuh
ada nyayam Basri ya. Jadi saya mau ke situ mungkin ya. Kalau tadi sih saya lihat di warungnya tutup, warung nyayamnya tutup. Karena di dekat pasar Klewer itu kemarin itu ada resesi, anaknya Pak Jokowi ya kan, resesi pernikahannya ya tadi. Itu sebelumnya itu ya. Jadi saya hadir ya, hadir tidak terasa tidak hadir. Nah, karena juga saya ada acara juga di saudara saya video sebelumnya ya. Dan harinya sama dan ada kelas revisinya. Nah, sekarang juga teman-teman minum jeruk. Ini karena air jeruknya kurang manis. Karena mungkin basnya di dinginnya panas-panas ya, pakai tempat sangat-sangat. Ini baru tambahin es. Kurang manis. Ya teman-teman, demikianlah cara mukbang kali ini. Kesempatan kali ini mukbangnya ya seperti ini. Sampai di video selanjutnya. Dan ya, jangan bosen nonton video saya. Sebab ya nonton video saya full sama sekali. Saya doakan uangnya ditambah 10 miliar.